Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Muadi Ali Makkah. Saat ini saya berada di Bank Sampah, yang nantinya ini akan menjadi program khusus buat Laskar Merah Putih di Kabupaten Bol. Bagaimana kemudian kita bersinergi dengan Bank Sampah Umada Poli-Poli untuk kemudian membuat program Bank Sampah juga di Laskar Merah Putih. Kebetulan yang menangani tentang Bank Sampah ini adalah Ketua Srikandi Laskar Merah Putih, yang insya Allah akan dikukuhkan nantinya oleh Markas Besar. Nanti saya akan tanya-tanya bagaimana progres ke depan oleh Ketua Srikandi. Kemudian di mana nanti tempatnya kita akan buat sekretariat untuk Bank Sampah Laskar Merah Putih. Oke. Saya langsung tanyakan kepada beliau tentang bagaimana cara penanganan sampah dan bagaimana progresnya Bank Sampah di Laskar Merah Putih. Oke, cukup terus video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di kediaman Ketua Srikandi Laskar Merah Putih, yang kemudian luar biasa, memiliki progres yang luar biasa, yang bagaimana kemudian di Kabupaten Bol ini ada penanganan sampah, khususnya Bank Sampah. Nah, di Laskar Merah Putih ini akan bermitra atau akan bekerja sama dengan Bank Sampah Umada Toli-Toli untuk kemudian kita bersinergi bagaimana kemudian di Kabupaten Bol ini anak mudanya bisa untuk kemudian sadar akan bahaya sampah, sadar akan bahwa sampah itu tak perlu untuk dibakar, tapi kalau ada sampah yang kemudian bisa dikelola kembali, toh dikelola kembali untuk bernilai dan punya harga loh. Nah, jadi coba kita akan tanya-tanya kepada Ketua Srikandi Laskar Merah Putih terkait program-programnya ke depan mengenai Bank Sampah. Tapi sebelum adanya program di Laskar Merah Putih, beliau memang sudah menangani tentang persoalan sampah. Nah, kita mau apa ya, ungkap secara jelas progres-progres beliau untuk persoalan penanganan sampah. Laskar Merah Putih, NKRI harga mati. Oke, kepada Ketua Srikandi Laskar Merah Putih untuk memberikan apa ya, tentang progres-progresnya, memberikan tentang progresnya di Laskar Merah Putih. Nah, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, terima kasih untuk Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Bol, terima kasih kehadirannya, kunjungannya ke Sekretariat Bank Sampah Umada Bol sebagai mitra dari Bank Sampah Toli-Toli Mandiri, perpanjangan tangan dari Bank Sampah Toli-Toli Mandiri yang kami bentuk 3 tahun lalu tentang penanganan plastik, yang mana kita ketahui bersama sampah plastik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Kemudian muncullah gagasan atau ide-ide teman-teman atau keinginan dan niat kami untuk penanganan sampah ke depan khususnya untuk Kabupaten Bol sendiri. Kemudian lahir dari inisiatif dan niat kami untuk membersihkan daerah tercinta Bol, yang mana yang mendasari adalah ketika Bol mendapat predikat kota terkotor kedua se-Indonesia dan pertama se-Sulawesi Tengah. Maka kami sebagai pemuda, sebagai orang yang cinta Bol, mungkin kami sebagai putra dan putri Kabupaten Bol punya keinginan untuk membersihkan Kabupaten Bol ke depan, yang mana daerah yang kami inginkan adalah daerah yang bersih, bebas sampah plastik, dan juga manusianya yang adipura.
kami punya program ke depan tidak hanya daerah yang mendapatkan gelar Adipura, tetapi manusia dan masyarakat Buol yang Adipura, yang bersih, yang cinta akan lingkungan yang nyaman. Kemudian kenapa kami fokus kepada sampah plastik? Karena sampah plastik kita ketahui bersama adalah sampah yang tidak mudah terurai. Maka dari itu, lewat Bank Sampah Umada Buol bersama Laskar Merah Putih Kabupaten Buol, kami yakin bahwa di Laskar Merah Putih, Bank Sampah Umada Buol mampu bekerja lebih ekstra dan progresnya lebih maksimal tentang edukasi, sosialisasi, solusi dan eksekusi penanganan sampah plastik. Semoga dengan bersinergi dengan Laskar Merah Putih, program ini sesuai harapan kita bersama. Ya. Jadi yang dijelaskan oleh Ketua Sri Kandi tadi tentang persoalan program di LMP tentang Bank Sampah, kemudian bahwa kami dari Laskar Merah Putih yang kemudian hari ini juga sebagai Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih juga di bidang penanganan sampah itu sendiri, maka kemudian Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih itu membuat sebuah progres Bank Sampah ke depan. Bank Sampah ini yang kemudian kita akan mengedukasi dari kota ke desa. Maksudnya kenapa kemudian kita mengedukasi dari kota ke desa? Dengan adanya Laskar Merah Putih itu adalah organisasi massa yang tentunya tidak melihat sisi agama, tidak melihat suku dan tidak melihat siapa dia. Tapi dengan adanya Laskar Merah Putih, bagaimana kemudian Bank Sampah Umada Toli-Toli dan Laskar Merah Putih ini kemudian bekerja sama bersama untuk melakukan penanganan sampah. Karena yakin dan percaya tidak ada yang kemudian bekerja hanya sendiri, tapi dengan adanya bekerja sama kita sama-sama kemudian mensukseskan tentang program-program penanganan sampah, sehingga Kabupaten Buol ini tidak juga murni atau bebas dari sampah. Yakin dan percaya pasti ada sampah, tapi setidaknya kami berusaha sekuat mungkin bersama dengan Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih untuk kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat, atau tentunya untuk kader-kader Laskar Merah Putih untuk bisa sadar tentang sampah, ya. Dan kemudian sampah itu bernilai, ya. Ya mungkin kalau sampahnya, harga sampah itu bagaimana itu harga sampah? Sebelum saya jelaskan tentang nilai dan harganya, mungkin saya sedikit akan menjelaskan bentuk-bentuk plastik dan list yang mana yang masuk dalam list kami di Bank Sampah Umada Buol itu berupa botol aqua sejenisnya, le mineral dan sejenisnya, gelas apa ya, minuman kemasan, kemudian kursi-kursi plastik. Ini botol Prolina Power F. Ini ada nilainya loh. Ya, kita ubah sampah menjadi bernilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penanganan sampah. Maka dari itu kami dengan niat mau adakan penanganan sampah secara terpadu agar bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Buol. Jadi untuk kader Laskar Merah Putih, mari sama-sama saya sebagai ketua untuk mengajak teman-teman Laskar Merah Putih untuk kemudian mari kita sama-sama bersinergi dengan Umada Bank Sampah Umada Toli-Toli untuk menangani tentang persoalan sampah, ya. Karena dengan bebasnya kita dengan sampah, seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka kita patut untuk kemudian membersihkan sampah di Kabupaten Buol agar terwujud Adipura, ya. Adipura.
Karena kemarin kita Kabupaten Bol itu masuk pada urutan kedua ya. Iya, predikat. Urutan kedua predikat kota terkotor. Kota terkotor. Maka se-Indonesia. Saya Ketua Laskar Merah Putih dan bersama Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih akan membuat program bank sampah yang pasti progresnya luar biasa ya. Dan kami berharap program bank sampah ini merata di seluruh kalangan, karena sampah itu tanggung jawab individu masing-masing ya. Kembali ke pribadi masing-masing, sebab sampah adalah nilai kita. Tunggu, kalau saya mau tanya tentang kalau harga per kilo untuk sampah plastiknya. Sampah plastiknya itu kalau di Bol sendiri karena kita baru ya, kita ambilnya 1000 per kilo dulu. 1000 per kilo. Kalau sudah penanganannya sudah kontinu, masyarakat sudah tahu bahwa sampah ini punya nilai tersendiri. Jangan lagi dibuang dibuang di sembarang tempat, tapi sudah punya nilai, mungkin akan lebih dari itu nilainya. Iya. Bisa jadi naik. Hanya plastik-plastik ini ya, atau plastik yang lain-lain? Plastiknya itu kan listnya ada seperti emergen, loyang-loyang bekas, botol oli, karena botol oli itu kita ada di penanganan B3, limbah. Kita laporannya itu skala internasional. Ya. Nah, kebetulan Bank Sampah Toli Toli Mandiri ini bekerja dengan Bugi, teman-teman organisasi pencinta lingkungan yang ada di Jerman sekarang. Itu kita sama-sama bersinergi, mulai dari Toli-Toli, Bol juga tidak terkecuali, akan ada Bugi juga, penanganan sampah terpadu berkelanjutan dan tak terbatas. Sampahnya tak terbatas, kita akan timbang bayar di rumah masyarakat. Kemudian yang luar biasanya Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih ini sudah menyiapkan tempat untuk bank sampah Laskar Merah Putih. Mantap. Nanti saya akan tunjukkan di mana lokasi nanti akan pembuatan bank sampah khusus Laskar Merah Putih ya. Nanti di sana manajemennya akan diatur oleh Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih ya. Mungkin bisa diterangkan mungkin manajemen apa yang akan ditawarkan dalam program bank sampah untuk Laskar Merah Putih, apakah tentang manajemen administrasinya atau seperti apa untuk para anggota kader Laskar Merah Putih. Karena saat ini karena bank sampah masih jalan sendiri ya. Mungkin ketika nanti sudah bersinergi dengan Laskar Merah Putih sendiri ya, kita akan buat manajemen sampah itu nanti masuknya Laskar Merah Putih yang kelola, mungkin akan lebih terarah seperti ada buku masuknya berapa kilo per hari, berapa kilo dalam seminggu, dan tonase sampah yang masuk dan keluar itu kita akan laporkan setiap per minggunya mungkin. Intinya progres ini akan kami lakukan dan insya Allah doakan kami untuk kemudian bank sampah Laskar Merah Putih itu akan terwujud, karena kami sementara melakukan koordinasi lagi untuk persoalan bank sampah Laskar Merah Putih. Insya Allah ketika kami bersinergi dengan Bank Sampah Mada Bual dan Toli-Toli, nantinya kita sama-sama bekerja bersinergi untuk Bol tercinta. Mungkin ada penyampaian lagi mungkin berkaitan dengan persoalan sampah. Sedikit mungkin keprihatinan terhadap teman-teman milenial yang ada di Bol, khususnya yang ada di Bol. Sangat menyayangkan bahwa kalau teman-teman banyak penolakan tentang penanganan sampah. Teman-teman saat ini mungkin lebih melihat daerah yang maju berkembang di bidang lain, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa daerah yang maju itu sebelum maju berdarah-darah dulu. Dengan program-program yang berganti, akan tetapi soal penanganan sampah kami yakin, saya pribadi sebagai Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih Kabupaten Bol dan Koordinator Bank Sampah Umada Bol, saya berharap teman-teman semua yang ada di Bol, tak terkecuali dari lapisan bawah sampai ke atas, mari kita tangani sampah yang ada di Kabupaten Bol menuju manusia yang adil dan kabupaten yang adipura. Mantap.
intinya proses tidak akan mengkhianati hasil, karena ketika kita berproses ya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya tidak ada yang kemudian tiba-tiba jadi ya. Ya. Artinya kita proses dulu, kita berproses. Seperti apa, pelan-pelan, perlahan tapi pasti ya. Insya Allah doa kita semua yang kemudian masih mencintai kebersihan lingkungan, baik para aktivis lingkungan ya, mari kita sama-sama saling mendoakan semoga kita juga sehat karena ini posisinya kita wabah pandemi, sehingga kita saling mendoakan dan progres tetap jalan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Bagaimana kemudian kita akan tetap lakukan gerakan-gerakan ini, baik itu di Laskar Merah Putih, kebetulan beliau adalah Ketua Sri Kandi, insya Allah akan dikukuhkan. Jadi ada lagi penyampaian lain sudah, ya, mungkin bagaimana respon, bagaimana respon pemerintah terkait sampah? Selama bank sampah buol masuk ini, kita mulai berkembang itu apa masuknya itu dari bulan April. Ya. Alhamdulillah dari pemerintah kemudian dinas terkait, dinas lingkungan hidup, merespon mereka sebagai fasilitator. Hanya saja yang masih kurang itu ketika kami punya program-program yang tidak segera ditangkap. Ya. Kami mau program bank sampah ke depan itu tidak hanya sekedar jadi wacana, akan tetapi kita bekerja, kita action bahwa benar-benar kita akan bersihkan buol, bebas sampah. Dan untuk ke apa ya namanya, teman-teman pencinta alam, mohon direspon dari Bank Sampah Umada sendiri, karena Bank Sampah Umada itu lahir sebagai solusi penanganan sampah terpadu yang ada di buol. Karena saya sebagai Ketua Laskar Merah Putih siap untuk kemudian bersinergi bersama-sama Umada Bank Sampah Mandiri Toli-Toli untuk kemudian bagaimana kerja-kerja kita ke depan. Karena yakin dan percaya Laskar Merah Putih juga punya masa yang kemudian nanti kita akan edukasi, kita berikan penjelasan tentang bagaimana penanganan sampah, kemudian bagaimana kemudian harga nilai dari dari sampah tersebut, sehingganya nantinya masa yang ada di Laskar Merah Putih ini akan terus bergerak untuk penanganan sampah tersebut. Oke, mungkin ada penyampaian lagi mungkin Ketua Sri Kandi tentang apa Laskar Merah Putih mungkin? Harapan saya untuk harapan saya untuk Laskar Merah Putih Kabupaten Buol dan khususnya Sri Kandi Laskar Merah Putih, semoga dengan adanya Laskar Merah Putih yang ada di Buol, pemuda-pemuda yang ada di Buol, kita bersatu, bergotong royong, bagaimana kita kaum milenial bisa menjadi tolak ukur kemajuan daerah kita. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih. Dan beliau juga memang aktivis penanganan sampah ya. Nanti saya tunjukkan di mana lokasi untuk pembuatan rumah bank sampah Laskar Merah Putih. Oke? Oke, ikuti saya terus. Cek. Untuk lokasi pembuatan bank sampah Laskar Merah Putih itu kami akan ke lokasi tempat untuk pembuatan bank sampah Laskar Merah Putih. Oke, guys, nanti di sini akan dibuat tempat sekretariat bank sampah Laskar Merah Putih. Doakan kami untuk kemudian kami bersinergi dengan sangka Toli-Toli ya, Mandiri. Ini tempatnya. Oke. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih, dan dia juga bagian dari aktivis kebersihan atau penanganan sampah dan NPRI Harga Mati. Cukup
cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Loyalitas tanpa batas.